Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu, mengapa umat Islam membutuhkan pemimpin yang tepat. Sebelum kita mulai, mari kita buka pembicaraan ini dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mengapa umat Islam membutuhkan pemimpin yang tepat? Islam bukan agama yang hanya mensyariatkan hal-hal yang bersifat ibadah individu, melainkan juga ibadah sosial. Memilih pemimpin dan pemerintah juga bagian dari ikhtiar ibadah sosial. Majid Irsan Al-Kilani dalam buku Model Kebangkitan Umat Islam menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, Allah menetapkan dunia sebagai bekal perjalanan manusia untuk kembali kepadanya. Adapun tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia adalah agar manusia mengambil bagiannya di dunia sebagai bekal terbaik untuk kembali ke alam akhirat. Seandainya manusia mengatur urusan dunia dengan adil, maka tidak akan terjadi kezaliman. Namun yang terjadi adalah manusia mengatur dunia dengan hawa nafsu sehingga timbul permusuhan. Oleh karena itu, manusia seorang membutuhkan penguasa, sultan, pemimpin untuk mengatur urusan dunia. Sementara di sisi lain, sultan pemimpin memerlukan pedoman untuk dapat mengatur rakyatnya. Sehingga sudah seyogianya bagi umat Islam untuk memilih pemimpin dalam kehidupan sosial kenegaraan. Sedangkan para ulama adalah pihak yang memahami aturan politik dan cara menyelesaikan segala persoalan masyarakat saat terjadi dorongan yang didorong oleh hawa nafsu masing-masing. Dengan demikian kedudukan ulama adalah guru dan penasihat penguasa. Ulamalah yang menunjukkan kepada penguasa tata cara mengatur masyarakat. Sehingga, melalui kebijakan penguasaan yang benar, urusan dunia masyarakat akan terselesaikan dengan rapi dan baik. Jika urusan duniawi masyarakat tertata dengan rapi dan baik, maka jalan menuju akhirat akan menjadi benar dan lurus. Demikianlah hakikat hubungan antara agama dengan dunia. Al-Ghazali pernah berkata, dunia adalah agama adalah dasar, sedang penguasa adalah penjaga. Segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan runtuh, dan segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan terbengkalai. Mengapa umat Islam membutuhkan pemimpin yang tepat adalah pertanyaan yang sangat penting dan juga relevan. Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa kita ambil. 1. Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab dan pelayanan. Pemimpin yang tepat akan memahami bahwa mereka bertanggung jawab untuk melayani dan melindungi umat mereka. 2. Pemimpin yang tepat dapat membantu umat Islam untuk tetap berada di jalan yang benar. Mereka akan membimbing umat mereka dengan hikmah dan pengetahuan, dan membantu mereka untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan cara yang benar. 3. Pemimpin yang tepat juga akan mampu menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam. Mereka akan mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dan pandangan yang berbeda di dalam umat, dan mengarahkan mereka semua ke tujuan yang sama. 4. Terakhir, pemimpin yang tepat akan menjadi teladan bagi umatnya. Mereka akan menunjukkan bagaimana seorang muslim seharusnya berperilaku dan bertindak, dan dengan demikian membantu untuk mempromosikan nilai-nilai dan etika Islam. Tentu saja, ini hanya beberapa hikmah dari banyaknya alasan mengapa umat Islam membutuhkan pemimpin yang tepat. Apakah ada poin lain yang ingin kalian tambahkan? Tulis pada kolom komentar. Allahu a'lam bisawab. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang mengapa umat Islam membutuhkan pemimpin yang tepat. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang dapat kita amalkan. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan berusaha dalam mencari pemimpin yang tepat untuk umat kita. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.